Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini adalah karya siswa ya. Selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh, siswa juga bisa berkreasi di rumah. Nah, seperti apa? Kita ikuti ya. Ini adalah cara pembuatan jagung kukus. Nah, caranya bagaimana? Kita ikuti dan di videokannya pun juga sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Halo teman-teman, saya Katarina Apriliawati Saputri dari kelas 12 IPS 1 akan menyampaikan bagaimana cara pengolahan jagung kukus. Sebelumnya, tadi saya sudah pergi ke pasar untuk beli bahan-bahannya. Videonya ada di sini. Semua bahan-bahannya sudah siap. Mari kita mulai untuk membuatnya. Terus ikuti video berikut ini. Oke, jadi bahan-bahannya ada jagung, susu kental manis, keju, blue band, dan pelengkapnya ada meses. Kukus jagung sekitar 10 menit. Jagung kukusnya sudah jadi. Nih, hasilnya seperti ini. Buat kalian yang ingin menjualnya, kalian bisa memakai kemasan cup seperti ini. Dan kalian bisa menjualnya dengan harga Rp5.000 saja. Nah, gimana teman-teman? Cara membuatnya cukup mudah bukan? Selamat mencoba ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa. Dadah.